siapa yang nonton konser Dewa 19 di acara Pesta Rakyat di Jakarta International Stadium. Yo, yang nonton konser Pesta Rakyat ada aku sebelum Dewa 19. Sebentar lagi mau naik panggung. Sampai ketemu semuanya. Doain aku. Makasih. Mulan Jamela, penyanyi sekaligus istri dari Ahmad Dhani, tampil membuka konser Dewa 19 di Jakarta International Stadium atau JIS, Jakarta Utara pada Sabtu 4 Februari. Mulan Jamela tampil di panggung pada sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat dengan membawakan 8 lagu populernya termasuk lagu Makhluk Tuhan Paling Seksi. Sebelum menyanyikan lagu terakhir yakni Wonder Woman, Mulan memberikan pidato pendek yang dipersembahkan bagi perempuan hebat di luar sana. Pada penampilannya, Mulan juga menceritakan tentang sosok suaminya Ahmad Dhani. Dan setelahnya, Mulan mulai menyanyikan lagu Wonder Woman. Lagu yang dipersembahkan Mulan untuk semua perempuan hebat di luar sana. Selain Mulan Jamela, konser bertajuk Pesta Rakyat 30 tahun berkarya Dewa 19 ini juga menghadiri The Laki-Laki. Kemudian, 4 vokalis dan 5 drummer Dewa 19 juga tampil di panggung JIS. Konser penanda 30 tahun Dewa 19 berkarya ini digelar di JIS dengan dihadiri sekitar 65.000 baladewa. Setidaknya ada sebanyak 3.590 personil gabungan disiagakan. Mulai dari personil Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, petugas keamanan, kru penyelenggara, dan petugas medis. Antusiasme baladewa penggemar Dewa 19 sudah nampak di kawasan JIS sejak sore hari. Lalu lintas dari dan menuju JIS pun nampak macet parah. Sejumlah ruas jalan pedestrian juga dipenuhi dengan orang-orang yang mengenakan kaos Dewa 19. Dengan tenang jiwa, semua yang baik-baik saja.